Pada ada adik Pepi. Ada yang tahu ini apa? Banten itu dari kata tren sama tanam pindah. Ini sebenarnya kalau bahasa Jawanya adalah mesin tandur. Ada dua jari. Jadi pelenceng am yang satu, jarinya dua. Kalau yang walking itu satu lengan, satu jari. Nah ini yang sudah agak modern. Ini memang dibuat tipenya adalah tipe mat. Ya. Nah taruh sini. Mat itu bukan mat gila ya. Matnya kalau mat gila kan MAD. Ini M apa? MAT. Mat itu tikar. Jadi dia berbentuk karpet. Karpet. Jadi dengan karpet itu memang kalau digulung gini tidak putus. Ini nampak. Nah, sejarah terbentuknya ini ya, itu adalah 2 minggu yang lalu. Dimulainya maksudnya bukan zaman sejarah. Dimulainya 2 minggu yang lalu. Jadi awalnya adalah gini kosong, dikasih tanah. Tanahnya setebel tanah kering ya. 2 cm terus ditaburkan benih. Benih kalau tanahnya sudah dicampur dengan kompos. Ditaburkan benih, kerapatannya didesain sedemikian rupa adalah 1 cm itu sekitar 2 atau 3. Tanam bibit muda seperti ini pertumbuhannya sebenarnya lebih bagus. Nah, kok yang orang manual enggak nanam bibit muda seperti ini? Karena kalau bibit muda seperti ini nanam memang agak susah di lapangan itu. Kalau kita nanam yang masih bayi seperti ini agak susah, biasanya dia dibuat 1 bulan. 1 bulan, atau 1 bulan lebih gitu. Memang lebih gede, tetapi itu dia sudah over di pertumbuhannya itu. Masih bagus. Ini berapa hari, Pak? Ini baru 15 hari. Ya. Nah, mungkin minggu depan atau setelah ujian semesteran ya, kita praktek menebar ini. Nanti dua orang juga gak apa-apa, itu tray banyak tuh di depan ruang kelas kamu. Iya, dapoknya banyak, Pak. Satu orang satu. Itu yang di jus juga masih banyak, Pak. Iya kan? Di jus masih banyak. Satu orang satu nanti di biara. Yang biara gimana? Nah, itu biar praktek. Iya, siap. Nah, sawah nanti kita buatkan sini, insya Allah. Kalau setelah Januari Februari ada hujan, nanti kita praktek. Ya, ada beneran. Dua sawah kiri kanan. Ya, nanti kita praktek beneran pakai. Bisnya banyak, itu berarti keratan ke arah samping itu sedikit, bener nggak? Saya punya 28 cm. Kalau itu saya habis 28 cm, 28 kali berarti satu potongan itu 1 cm. Tapi kalau 28 ini saya habisnya cuma saya bagi lebih sedikit, jumlahnya menjadi 20, berarti satu keratan panjang. Nah ininya nanti jadi lebih boros, itu bisa. Sekarang coba Mas jalan ini.